Hati-hati jika kalian mendengarkan suara anjing menggonggong di malam hari. Pernahkah kalian mendengar anjing menggonggong di malam hari? Menggonggong adalah cara anjing untuk menyampaikan keinginan, mendapatkan perhatian, atau memberitahu pemiliknya saat melihat orang asing di rumah. Walau menjadi hal biasa, anjing menggonggong bisa membuat frustasi apabila tak kunjung berhenti, terlebih pada malam hari. Tak jarang, hal ini sering kali mengganggu dan membangunkan tidur. Suara anjing menggonggong pada malam hari menandakan atau mendeteksi sebuah ancaman. Namun, tak sedikit orang mengaitkan anjing menggonggong pada malam hari dengan hal mistis, seperti melihat hantu atau roh halus. Lantaran memiliki alat indera lebih baik dari manusia, membuat anjing bereaksi berlebih seperti menggonggong terus-menerus saat merasakan sesuatu. Ketika anjing bereaksi terhadap sesuatu yang tidak dapat Anda lihat, bukan hantu, ia mungkin bereaksi terhadap aroma yang ditinggalkan beberapa jam atau hari yang lalu, atau suara makhluk di luar rumah. Pendengaran anjing juga membantunya mendeteksi keributan yang mungkin tidak disadari manusia. Anjing bahkan juga bisa melihat makhluk astral. Hal tersebut lantaran anjing tak hanya memiliki indera yang sangat kuat untuk mengenali ancaman, tapi juga sesuatu yang tak terlihat. Banyak yang mengatakan jika anjing menggonggong atau melolong tengah malam tanpa ada manusia atau binatang lainnya, berarti anjing itu sedang melihat hantu. Nah, gimana guys? Apakah kalian pernah mendengarkan anjing menggonggong di malam hari? Coba komen.